Oknum karyawan sebuah restoran Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur yang merekam aktivitas mahasiswi di toilet akhirnya membeberkan pengakuannya. Pelaku berinisial MA mengaku sudah 10 kali merekam wanita di toilet restoran tersebut. Kini pelaku sudah dibekuk polisi pada Jumat 4 Februari 2022. Dikutip dari Kompas.com, Kanit PPA Satreskrim Polres Jember Ibtu Vita memberikan penjelasan. Perbuatan itu dilakukan pelaku secara diam-diam saat ada pelanggan restoran tempat ia bekerja menuju toilet untuk buang air kecil atau buang air besar. MA yang merupakan warga Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kaliwates itu mengaku telah merekam sebanyak 10 kali dengan ponselnya. Dalam pengungkapan kasus ini pihak polisi sudah mengamankan barang bukti. Di antaranya satu buah jaket warna hitam, satu buah kemeja kotak-kotak, satu buah celana jeans warna hitam, dan satu buah ponsel warna hitam yang digunakan untuk merekam. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pornografi dengan hukuman paling lama 6 tahun penjara. Sebagaimana informasi sebelumnya, MA kepergok merekam mahasiswi saat berada di toilet pada Senin 31 Januari 2022 dini hari. Saat itu sesampainya di toilet, korban melihat sebuah ponsel diarahkan ke dalam bilik toilet dari bawah lubang pintu. Hingga akhirnya, manajer restoran berhasil melihat isi ponsel pelaku yang berisi beragam video rekaman para wanita di toilet restoran tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!